サボサントサボサボ、mana kau dah pergi ni? Sabo, Santo. Dah lama kita cari mereka, tapi masih tak nampak lagi. Mana mereka berdua tu dah pergi? Bertenang semua. Aku pasti Santo dan Sabo mesti selamat. Mari kita terus cari mereka. Takkan Sabo dengan Santo dah masuk ke dalam gua ni? Kita cari di serata tempat. Hanya gua ni je kita boleh cari. Kita kena masuk ke dalam cari. Tapi macam mana kalau ada binatang buas kat dalam? Mungkin ada makhluk ganjil dan hantu juga. Wan, jangan jalan cepat sangat. Gelap betul gua ni. Aku rasa Sabuk dan Santuk takkan masuk ke sini. Wan, mungkin kita patut pusing balik je. Nanti dulu. Aku macam terdengar bunyi kat dalam sana. Macam bunyi batu jatuh. Mungkin Sabuk dan Santuk kat dalam tu kot. Sabuk, Santuk, korang berada dalam. Sabuk, jawablah. Cepat keluar. Jangan takutkan kita. Dah lama kita cari korang ni. Santuk! Mungkin bukan mereka. Kawan-kawan, tengok ni. Ini semua salah kau. Kalau bukan kerana kau nak pergi buat air kecil, kita takkan sesat. Kamar aku pun tak guna. Rehat dululah. Nanti baru sambung cari. Panas betul hari ni. Siapa mereka tu? Tak sangka masuk gua pun tak main bola sepak. Mari kita pergi tanya mereka. Mereka mungkin boleh bantu kita cari jalan keluar dari sini. Sabuk, kau tak apa-apa? Cepat, turunkan aku ke bawah. Macam mana aku turunkan kau? Santok, mereka terlantang tu. Kau tengah tengok tu. Kalau dah habis, kita kena terus cari Sabuk dan Santuk lagi. Korang, tengok ni. Kan ni simbol biasa je. Tengok simbol di atas dinding tu. Simbol tu sama dengan simbol dalam buku ni. Apa arti semua ni? Kalau tak salah aku, gua inilah tempat kediaman orang zaman purba. Zaman purba? Tapi tengok lukisan ni. Kan macam ada orang tengah main bola sepak. Zaman purba ada bola sepak ke? Ada. Aku pernah baca beberapa ratus tahun yang lalu. Kau main juga ada sejenis sukan yang amat menyerupai sukan bola sepak. Mereka membuat hantaran bola menerusi lubang-lubang yang berada di atas dinding sekeliling mereka. Kanji betul bola sepak tu? Kan lukisan ni macam orang tengah-tengah basikal. Ada basikal ke masa zaman purba tu? Basikal? Tak salah lagi. Ini ialah lukisan basikal. Kalau macam tu, ini bermaksud basikal memang dah wujud beberapa ratus tahun yang lalu. Ini ialah buktinya. Ini memang satu penemuan yang hebat. Kan ni kelihatan seperti PSP. Kalau basikal pun ada, jadi tak heranlah kalau PSP memang wujud di zaman purba. Mungkin PSP itu diperbuat daripada batu. Kuma memang terlebih-lebih ni. Yelah, mana ada PSP yang diperbuat daripada batu? Masa tu, bateri pun belum ada. Yelah, aku pasti tu bukan PSP. Mesti ada fosil PSP atau benda-benda lain berdekatan di sini. Kalau aku dapat cari fosil tu, nanti aku... Tengok ni, fosil manusia zaman purba pun ada. Mereka kelihatan seperti bernyawa pula. Apa yang korang semua buat di sini? Berani korang datang ganggu gua kita ni, ya? Maafkan kami kerana menyebabkan kau terkena jerat tali tu. Nama aku Azim. Korang ialah... Aku ialah Sabuk. Ni kawan aku, Santok. Korang gunakan jerat tu untuk tangkap binatang-binatang yang berkeliaran dalam hutan ni ke? Bukan. Jerat tu untuk tangkap orang. Tangkap orang? Korang ni bukan kanibal kan? Jangan tangkap kita. Korang dah salah faham. Sebenarnya, jerat tu adalah untuk tangkap pemain-pemain pihak lawan yang datang curi tengok kita berlatih bola. Berlatih bola? Korang pun tak main bola sepak juga, ya? Ya, kamu berdua tak main? Mestilah, bukan je tak main, tapi handal juga. Baguslah kalau macam tu.
Esok kita ada satu perlawanan bola dan pasukan kita masih kekurangan dua pemain. Apa kata korang berdua sertai pasukan kita? Sebagai balasan, aku akan bawa korang keluar dari hutan ni selepas perlawanan tu tamat. Okey, tak ada hal. Maafkan kami kerana masuk dalam gua ni tanpa kebenaran. Tapi dua kawan kami dah tersesat. Kami hanya nak cari mereka je. Ya, kami tak bermaksud nak menceroboh masuk gua korang ni. Oh, begitu. Tapi aku tak nampak sesiapa pun masa dalam perjalanan ke sini. Kawan korang tu tak mungkin ada di sini. Bertanya sikit, adakah korang yang melukis lukisan di atas dinding tu? Lukisan-lukisan tu kelihatan seperti orang sedang bermain bola sepak. Sebab lukisan-lukisan tu ialah strategi dan formasi pasukan bola sepak kami. Apa? Ya, sebenarnya kami berasal dari kampung manusia gua berdekatan dengan hutan ni. Bola sepak merupakan salah satu sukan tradisi kaum kami. Aku ialah Hashim, kapten pasukan kampung aku. Tak berkenalan Hashim, aku Iwan. Mereka ni lah kawan-kawan baik aku, Zul, Kumar dan Zito. Memandangkan korang dah berada di sini, apa kata korang datang ke gelanggang bola sepak kami dalam gua ni? Ada gelanggang bola sepak dalam gua ni? Korang suka main bola sepak? Mestilah suka. Kita juga ada pasukan sendiri. Kalau macam tu, apa kata kita bermain satu perlawanan persahabatan? Boleh juga. Ni ialah gelanggang bola sepak. Tak sangka betul-betul ada gelanggang bola sepak dalam gua ni. Kita akan main perlawanan 3-3. Baiklah, korang ambil posisi masing-masing. Okey. Aku akan duduk tepi dan tengok. Korang main je lah. Baiklah, perlawanan mula sekarang. Pasukan mana yang berjaya menjaringkan 10 gol dulu dikira menang. Orang ni bukan pemain mentah dan senang nak melambasi kami. Ya ke? Apa yang kau buat ni? Kenapa kau tendang bola masuk ke dalam lubang tu? Nantilah kau tahu. Apa yang dia nak buat tu? Apa? Yay! 1-0. Iwan! Ini adalah seperti gelanggang bola sepak kau minyak yang aku cerita kat korang tadi. Mayan? Semua lubang di atas dinding tu adalah saling bersambung. Betul cakap Kumar tu. Kalau kau tak tahu guna lubang-lubang tu, kau takkan dapat menewaskan pasukan aku. Zul, kau lari ke depan pintu gol mereka. Aku cuba hantar bola pada kau melalui lubang-lubang tu. Baik. Wan, sekarang. Bola kau, Zul. Mana bola tu? Bola tu di sini. Ya, gol yang kedua. Hantaran yang cantik. Wan, kalau kita tak tahu macam mana semua lubang tu bersambung, tak mungkin kita boleh hantar bola menerusinya. Tapi kita akan terus cuba juga. Jangan berputus asa. Korang juga hebat, tapi hanya tak biasa dengan gelanggang ni. Sebab tu kalah. Semua lubang tu amat mengelirukan. Ya, kita dah berlatih lama kat sini. Baru dapat faham semua laluan dan hubungan di antara semua lubang-lubang tu. Aku harap dapat bermain lagi di sini dan memahami dengan lebih banyak tentang gelanggang ni. Hei, apa kata korang bermalam di sini? Aku boleh ajar korang nanti. Aku juga mau, tapi... Hashim, kau keluar kat sini sekarang juga. Hah? Siapa tu? Azim, apa yang kau mahu? Bukankah perlawanan kita hanya berlangsung esok? Buat apa kau datang ke sini sekarang? Aku hanya datang nak bagi tahu yang kita dah dapat cari dua pemain yang hebat. Kita pasti akan menang esok dan merampas jawatan kapten tu dari kau. Bertenang. Kan perlawanan esok tu hanya perlawanan persahabatan je. Tak payahlah nak serius sangat. Kita kan semua kawan baik. Apa kawan baik? Hashim bukan kawan baik aku lagi. Naim, kau ni berpihak kepada siapa?
Kan kau ahli pasukan aku. Aku memang ahli pasukan kau, tapi aku... Jangan tapi-tapi. Esok aku akan jadi kapten baru pasukan ini, Hashim. Aku akan tewaskan kau. Kau tengoklah nanti. Hashim, aku perasan budak bernama Azim tu seperti berdendam dengan kau. Apakah hubungan korang dan kenapa dia kata nak merampas jawatan kapten pasukan dari kau? Semua ini berlaku sejak beberapa bulan yang lalu. Suatu masa dulu, kita semua bermain dalam satu pasukan dan hubungan kami amat rapat dan baik. Aku ialah kapten pasukan dan Azim ialah penyerang terbaik pasukan kami. Pasukan kami mempunyai satu topi yang istimewa. Kami menamakannya Zumavi. Ia merupakan tangkal nasib dan simbol kebanggaan pasukan kami. Kami percaya ia membawa nasib baik kepada pasukan kami dan akan memimpin kami menang dalam setiap perlawanan. Tapi pada satu pagi, apabila aku masuk ke dalam bilik yang menyimpan Zumavi, aku dapati Zumavi dah hilang. Pasukan kami tak pernah menang satu perlawanan pun sejak kehilangan Zumavi. Semua ahli pasukan mula hilang sabar dan juga tak bersemangat lagi untuk terus bertanding. Disebabkan hal itu, Azim dan aku dah bertengkar banyak kali. Akhirnya, pasukan kami menjadi berpecah belah. Azim mencabar aku untuk bertanding dalam satu perlawanan. Kalau aku kalah, aku mesti menyerahkan jawatan kapten pasukan kepadanya dan keluar dari pasukan. Ternyata si Azim tu kan tak baik menuduh kawan sendiri. Lagipun kau juga tak ingin Zumavi tu hilang. Hai. Azim kata mereka dah dapat cari dua pemain yang hebat. Kalau mereka nak main perlawanan 5-5, kita tak akan cukup pemain. Iwan, kalau esok pasukan aku tak cukup orang, bolehkah korang bermain untuk pasukan aku? Mestilah boleh, kan kita kawan. Kita mesti bantu kau. Jangan risau. Terima kasih, Iwan. Terima kasih semua. Berikut seterusnya mengenai laporan cuaca tempatan untuk hari esok. Hujan lebat dijangka akan melanda kawasan perhutanan Gong Lechar dan kemungkinan besar banjir kilat akan berlaku. Para penduduk dinasihatkan supaya menjauhi diri dari situ. Sabuk! Santuk! Wan! Sabuk, santuk, nasib baik korang selamat. Kita betul-betul risau ni. Aku ingat tak dapat jumpa korang lagi. Jadi, mereka berdua ialah kawan-kawan yang kau kata dah sesat tu. Ya, nasib baik mereka selamat. Hashim, kau nampak? Mereka berdua ialah pemain aku. Kita akan bermain 5-5. Kalau korang tak cukup orang, pasukan kau dikira kalah dan aku akan jadi kapten pasukan. Apa? Jadi kita akan berdepan dengan mereka? Hui, tak sangka betul Iwan akan menjadi pihak lawan kita. Baiklah, perlawanan mula sekarang. Pasukan mana yang berjaya menjaringkan 10 gol dulu akan dikira menang. Bagus, Iwan. Tak sia-sia aku ajar kau teknik ni. Macam tu pun boleh? Tak percaya. Tak percaya. Sabuk, bola kau. Hah? Bola aku? Mana? Tak nampak pun.
Maafkan aku. Mari, biar aku bantu kau. Jangan nak berpura-pura di depan aku lagi. Kau memang sengaja nak jatuhkan aku tadi. Kan kalau main bola sepak, mestilah berlaku pelanggaran sedikit. Aku bukannya sengaja. Usah kau nak berdalih lagi. Kau ni memang suka guna taktik-taktik yang kotor. Hoi, bila aku pernah guna taktik kotor? Berani kau cakap lagi? Apa tak berani? Kau ni bukannya hebat sangat. Kalau bukan aku, kau ingat pasal kau tu boleh menang masa dulu? Diam. Dahlah tu. Cukup. Cukup. Janganlah nak bertengkar lagi. Ni semua salah aku. Apa maksud kau tu, Naim? Salah kau? Sebenarnya, Zumavi tu hilang disebabkan aku. Aku yang dah ambil Zumavi tu. Apa? Kau yang ambil Zumavi tu? Kenapa kau buat macam tu? Aku tak berniat nak curi Zumavi tu. Tapi apabila Flora dengar aku kata yang Zumavi tu begitu istimewa buat sukan kita, dia pun ingin tengok. Jadi, aku pun curi Zumavi tu keluar untuk tunjukkan pada dia. Malangnya, Zumavi terkena api dan terbakar masa aku tengah tunjuk kat dia. Jadi, aku pun berdiam diri je. Tak guna. Rupa-rupanya Zumavi tu hilang disebabkan kau. Aku tak berniat untuk merosakkannya. Aku minta maaf. Tengok, Zumavi ni dah musnah hingga macam ni. Macam mana aku berani nak tunjuk pada kau orang? Ah, aku tak nak tengok muka kau lagi. Mula hari ini, kau bukan lagi pemain pasukan aku. Pergi kau dari sini. Pergi! Naim! Azim, Naim dah pergi ke kawasan sungai tu. Kemungkinan besar akan berlaku banjir kat sana. Kita mesti pergi cari Naim sekarang juga. Ah, budak tu. Jom, kita tak boleh berlengah lagi. Baiklah. Naim! Di mana kau, Naim? Hashim, Azim, aku ada di sini. Tolong aku, tolong. Tolong selamatkan aku. Naim, bertenang. Bertenang, Naim. Hashim dan Azim tengah datang selamatkan kau. Hashim, Azim, nasib baik korang datang. Kenapa kau boleh jatuh ke dalam sungai? Tadi Zumavi jatuh ke dalam sungai. Jadi aku cuba turun dan kutip semula. Tiba-tiba, air mula naik dan menjadi deras. Jadi aku tak dapat naik semula ke atas darat. Kalau topi tu jatuh ke dalam sungai, biarkanlah dia. Kan nyawa kau lebih penting. Yelah, kalau kau mati lemas, macam kita akan kehilangan seorang pemain hebat. Pemain? Masih anggap aku pemain pasukan kau? Aku tak marah aku lagi. Kehebatan sebuah pasukan bukan bergantung pada topi, simbol atau apa-apa tangkal nasib. Ia bergantung pada semangat dan ikatan perpaduan semua pemain dalam pasukan tu. Kan bersatu kita teguh. Cerai kita roboh. Baiklah, mari kita cuba naik ke atas darat semula. Hoi, sini. Kita kat sini. Pasukan penyelamat dah datang. Kita selamat. Terima kasih kerana hantar kita ke sini. Kami amat gembira kerana dapat berkenalan dengan kamu semua. Ya, bermain bola sepak dalam gua dan hantar bola melalui lubang-lubang di dinding amat seronok sekali. Harap-harap dapat bermain lagi. Kita juga harap dapat bermain bola bersama korang lagi. Dan lain kali, korang akan bertemu dengan pasukan aku yang mempunyai Azim dan Naim. Huh? Apa benda ni? Inilah peta untuk hutan tu. Aku dan Naim yang lukis untuk kau. Dengan peta tu, kau tak akan sesat lagi dalam hutan dan akan lebih senang untuk datang melawat kita lagi. Oh, terima kasih. Lain kali, aku pasti tak akan sesat lagi. Ah, kalau tak disebabkan kau nak buat air kecil banyak kali, aku pasti kita akan sesat. Oi, janganlah cakap macam tu. Apa? Pertandingan bola sepak pantai? Jadi, kita akan sertai pertandingan tu? Mestilah. Kan pasukan kita baru je ditubuhkan. Kita mesti dapatkan lebih banyak pengalaman bermain bola sepak jalanan. Pertandingan-pertandingan kecil seperti itu akan dapat membantu kita. Hei, apa sebab korang masih tak tukar baju lagi? Nanti terus masuk ke dalam air. Sabo, apa yang kau cakap tu? Huh? Bukankah hari ini kita nak ke pantai? Aku dengar Nasya kata macam tu dengan Nelly semalam. Hei, kita pergi ke pantai untuk menyertai pertandingan lah. Bukan pergi berkelah. Lagipun, kita akan pergi hujung minggu ni. Bukan hari ni. Huh? Ya ke? Aku ingatkan hari ni nak ke pantai. Aduh, baiknya buka sini. Aduh. Aduh, you.
nasib baik kita sampai-sampai. Letihnya aku. Semuanya sebab kau lah sabuk. Kalau bukan kerana kau bangun lewat, kita takkan ketinggalan bas dan terpaksa. Apa-apa je lah. Tengok tu, pantai. Kita sampai juga akhirnya. Korang tunggu aku kat sini. Aku pergi cari kaunter pendaftaran tu. Jangan lari ke mana-mana. Berhati-hati. Takkan salah tempat pula. Selamat pagi. Boleh tumpang tanya? Ada apa nak tanya? Bukankah ini ialah pertandingan bola sepak pantai terbuka? Kenapa tak nampak kaunter pendaftaran pertandingan ni? Oh, kau juga pemain bola sepak jalanan, ya? Ya. Boleh bagi tahu saya di mana kaunter pendaftaran tu? Saya ingin membuat pendaftaran bagi pasukan saya. Tentulah boleh. Kau hanya perlu ikut jalan ni, terus je ke depan, kemudian pusing kanan dan lepas tu pusing kiri. Jalan terus dan kau akan jumpa. Oh, terima kasih. Sama-sama. Jalan terus, pusing kanan, pusing kiri, terus jalan lagi dan... Budak tadi tu tipu aku. Jis, tak guna betul. Ramai juga orang yang minta pertandingan ni. Yalah, ada di antara mereka yang terletak agak hebat juga. Aku harap kita akan bertemu dengan mereka nanti. Mai, turun dulu. Jangan naik ke situ. Yo, yo, yo. Diminta perhatian. Semua pasukan yang ingin bertanding dalam pertandingan bola sepak pantai terbuka ini, pastikan nama pasukan anda telah didaftar dan semua pemain diminta bersedia. Pertandingan akan bermula 10 minit lagi. Terima kasih. Pertandingan akan bermula 10 minit lagi. Mana Nelly dah pergi ni? Kan dia pergi mendaftar nama pasukan kita. Tak balik-balik lagi. Kalau dia tak sempat daftar, mungkin kita boleh main kat dalam air tu. Nelly, lambat je kau ni. Dapat daftar tak? Ya, dah siap. Pasukan kita akan main dalam perlawanan pertama nanti. Hah? Perlawanan pertama? Cepatnya. Ya, kita tak ada banyak masa lagi. Mari kita pergi buat senaman panas badan sekarang. Minyak pelindung matahari? Hoi, senaman apa ni? Kan aku ni perempuan. Mestilah kena guna minyak ni untuk melindungi kulit aku masa di tepi pantai. Aduh! Sakitnya! Badan muka kau. Suruh buat senaman panas badan kau pergi main pasir pula. Baiklah, pertandingan bola sepak pantai akan bermula sebentar lagi. Biar aku memperkenalkan diri aku. Nama aku DJ. Peraturannya senang je. Pasukan mana yang dapat menjatuhkan 5 biji kelapa dari pokok pihak lawan dikira menang. Korang akan bermain dalam perlawanan 4 sebelah. Tak perlu ada penjaga gol. Jatuhkan biji kelapa? Kacau je. Tak senang juga. Semua rebatan kita mesti kuat dan bertenaga. Perlawanan pertama di mana pasukan Bola Kampung FC menentang pasukan Nemo FC. Perlawanan mula. Ya. Korang bukan lawan aku. Tentu. Aku masih jadikan gol pertama dulu. Tak jatuh. Oi, memang betul ni matang kau. Tak makan sampai pagi tadi ke? Bola Kampung FC berjaya menewaskan pasukan Nemo FC dengan 5-0. Baiklah, kita akan bersambung dengan perlawanan yang kedua sebentar lagi. Wan, korang bermain dengan hebat sekali. Terima kasih, Nasha. Korang dah masuk ke peringkat akhir. Tak sangka perlawanan tu begitu mudah. Kan aku ada. Mesti menang punya.
Perlawanan peringkat akhir akan berlangsung petang nanti. Jadi kita masih ada banyak masa untuk berehat sekarang. Kalau macam tu, kita boleh pergi berenanglah. Zul, apa kata kau? Apa kata aku? Aku okey je. Jadi apa yang kita tunggu lagi? Jom! Yeay! Makan aiskrim juga? Maaflah, Mike. Duit aku bawa hanya cukup untuk kita makan tengah hari nanti. Lain kali, baru aku belanja kau makan aiskrim, ya? Aiskrim! Aiskrim! Mari, mari! Ada pelbagai jenis aiskrim yang dijual di sini. Cepat, dapatkan aiskrim korang di sini. Rupa-rupanya, kaulah yang selalu curi aiskrim aku selama ini. Jangan lari! Dah dapat tangkap kau pun. Tak guna betul kau ni. Monyet buruk. Mike! Mike! Di mana kau, Mike? Jangan betul monyet tu. Jangan biarkan dia lari. Keluar! Cepat keluar dari sini. Kalau aku dapat tangkap kau, siaplah kau nanti. Mai? Mai, apa yang sedang berlaku ni? Apa kau dah buat? Budak, monyet tu keputaan kau. Ya, apa dah terjadi? Monyet kau cuba curi aiskrim dari gerai aku tadi. Apa? Kau curi aiskrim? Kan aku dah kata, aku akan beli aiskrim untuk kau lain kali. Kenapa kau pergi curi pula? Mike, sejak bila kau mula mencuri ni, ha? Kenapa kau pergi buat kerja-kerja yang tak bermoral tu? Tak payahlah kau nak berdalih lagi. Aku amat kecewa dengan sikap kau. Sebagai hukuman, kau akan diikat di sini sampai aku balik nanti. Kau tak boleh pergi ke mana-mana pun. Faham? Johan sedang membawa bola. Pemain dari pasukan Hippie FC cuba melepas bola daripadanya. Ah, tu memang teknik yang menarik. Sekelip mata je dah melepasi dua pemain lawan. Rembatan yang tak berapa kuat. Ha? Sekali rembat dua biji kelapa yang jatuh. Itu memang rembatan yang hebat. Peluang baik untuk pemain-pemain dari pasukan. Pasukan Ombak FC berjaya memenangi perlawanan ini dengan mudah saja. Pertandingan ini telah sampai ke kemuncaknya. Saksikanlah pertarungan sengit di antara Bola Kampung FC menentang Ombak FC. Kawan-kawan, berusahalah. Iwan, serang! Bola Kampung FC, serang! Pertandingan dimulakan sekarang! Nampaknya, mereka bukan lawan yang mudah untuk ditumpaskan. Ha, korang ni bukan lawan kita. Perlawanan baru je bermula. Pasukan Ombak FC sedang mendahului dengan 2-0. Sorry lawan, aku gagal menghalang dia buat rebatan tadi. Usah risau, Sabuk. Kita berangkat lagi. Masih ada peluang untuk menang. Pergerakan mereka sangat lincah. Kita tak boleh biarkan mereka merampas bola kita dengan begitu mudah aja. Kalau tak, susah untuk kita mendapatkannya balik. Baiklah, mari kita terus cuba lagi. Ya! Oi, degil-degil kelapa tu! Jatuhlah! Ajoi!
dah menjadikan kedudukan sekarang 3-0. Nampaknya pasukan bola kampung FC tak berpeluang langsung untuk membalas serangan. Kau nampak? Rimbatan mereka tu bukannya kuat sangat. Tapi dah macam tuan kelapa tu. Hei, sabar Santok. Aku percaya kita pasti akan dapat menyamakan kedudukan ni nanti. Jangan berputus asa lagi. Nampaknya pasukan bola kampung FC mula menunjukkan taringnya. Semua jaga dengan baik-baik. Jangan biarkan rebatan mereka mengena sasaran. Ya. Yeah. Nampaknya pemain-pemain pasukan bola kampung FC ingin mengukuhkan pertahanan mereka. Oh, hausnya. Pasukan Ombak FC memerlukan satu lagi gol je untuk memenangi perlawanan ini. Ha, Mai? Tapi bukan ke Mai kat sana? Santok, mata kau tak apa-apa? Okey je, jangan risau. Apa tak risau? Kita dah ketinggalan 4-2 sekarang. Kalau mereka jadikan satu gol lagi, mereka akan menang. Baiklah, mari kita cuba fokus balik pada perlawanan ini. Cuba dapatkan gol ketiga secepat mungkin. Baik. Rito. Kenapa, Santok? Tadi aku rasa aku nampak ada satu ekor monyet hitam kat tapak kelapa tu. Ha? Monyet? Kau cuba tinjau sedikit. Sama ada aku betul ataupun aku tersalah tengok tadi. Tadi? Mak juga ada beritahu aku yang ada seekor monyet hitam kat sini. Baiklah, aku akan cuba tengok-tengok kat atas pokok tu. Terima kasih. Tak nampak apa-apa pun. Ha? Monyet hitam? Rupa-rupanya, tu ialah teknik kotor pasukan UFC. Mereka gunakan monyet hitam tu untuk memetik biji kelapa di atas. Dan apabila rembetan mereka terkena pokok kelapa, monyet tu hanya perlu jatuhkan biji kelapa tu je. Mike, maafkan aku kerana tak percaya kau tadi. Rupa-rupanya, monyet hitam tu betul-betul wujud. Dan dia lah pencuri aiskrim yang sebenar. Aku dah tersalah faham tadi. Harap-harap kau jangan berkecil hati dengan aku. Monyet hitam tu kini berada di atas pokok kelapa tu. Kau pergi halau dia dari situ. Pergi, Mike. Monyet hitam tu dah terlepas ya. Tak apa, Mike. Kau dah buat yang terbaik. Yang paling penting sekarang ialah pasukan Ombak FC tak dapat gunakan taktik-taktik kotor mereka lagi. Apa yang sedang berlaku ni? Rembatan dari Johan dan Johari biasanya dapat menjatuhkan biji kelapa dengan mudah. Tapi kenapa sekarang tak berkesan langsung? Tak guna. Jatuhkan satu lagi biji kelapa. Kedudukan sekarang ialah pasukan Ombak FC masih sedang mendalui dengan 4-3. Ya,
bergantung juga akhirnya. Kedudukan sekarang dah berubah menjadi 4-4. Satu gol lagi akan menentukan pemenang perlawanan ini. Dah habis kot. Aduh. Gol yang kelima. Gol! Selepas satu perlawanan yang penuh dengan debaran, akhirnya pasukan bola kampung FC muncul juara pertandingan ini dengan menewaskan pasukan Ombak FC 5-4. Inilah piala kemenangan untuk pasukan bola kampung FC. Tanya Iwan. Terima kasih. Wah. Cantiknya! Bagi aku tengok! Bagi aku tengok sikit. Janganlah rebut. Wah, tak sangka kita boleh menangi pertandingan bola sepak ni. Kalau begitu, apa kata aku belanja korang semua makan aiskrim? Setuju! Kita nak lapar batang aiskrim. Okey. Tunggu kejap, ya? Huh. Oh, kenapa ada buaya dalam peti sejuk? Hei, monyet hitam tu. Rupa-rupanya, kaulah pencuri aiskrim yang sebenar. Tak guna. Hei, kenapa kau ni? Disebabkan kau kita dah kalah pertandingan tu. Tak guna betul kau ni. Oh, jadi monyet tu kemudahan korang ya? Tadi dia dah makan semua aiskrim aku. Sekarang, kau kena bayar untuknya. Lari! Ya, tunggu aku. Jangan lari. Bayar balik aiskrim aku. Santok, pas aku. Oi, Santok. Aku tengah free ni. Ya, aku pergi rampas bola tu. Ha, jangan ingat kau boleh rampas bola begitu je. Santok, tadi kan aku kosong. Kenapa tak pas kat aku? Yelah, aku tadi juga dah terlepas dari kawalan sabuk. Kau boleh hantar bola kat aku. Ah, kan aku sendiri pun dapat jadikan gol. Tak perlu nak sorang korang pula. Tengok teknik aku ni. Ha, sejak kita mula main bola sepak jalanan, aku rasa teknik bola aku semakin hebat. Ha, bagus. Korang semua ada di sini. Dari Nasha, kau lambat hari ni. Mulai hari ini, aku dah sediakan satu latihan baru untuk meningkatkan lagi prestasi dan teknik permainan korang. Latihan apa? Lui kat tepi pantai setiap hari. Kalau macam tu, okeylah. Kita betul manis lepas jogging. Bukan. Kita akan gunakan latihan tarian. Tarian? Setiap pemain perlu ada rentak gerakan tersendiri yang baik untuk kawal semua pergerakan di atas padang dengan lancar. Walaupun rentak gerakan korang tu agak memuaskan, tapi tak cukup baik. Aku mahu korang lebih memahami rentak gerakan korang sendiri agar dapat tingkatkan lagi prestasi permainan korang. Betul juga. Tapi apa kaitan rentak gerakan dengan latihan tarian? Tarian adalah cara latihan yang paling mudah dan pantas. Sebab tu aku suruh korang gunakan latihan tarian untuk memahami rentak gerakan korang dengan lebih mendalam. Baiklah, aku bagi korang seminggu. Lepas tu aku nak tengok hasilnya. Faham? Faham. Bagus. Baiklah, kita bersurai sekarang. Kau mula buat tarian dan aku akan lontar bola ni pada kau. Kau cubalah gunakan rentak tarian kau tu untuk kawal bola ni. Okey? Okey, jom. Bagus, Nasha. Cuba perlahan-lahan dulu, kemudian baru cepatkan rentak kau tu. Aduh, sakitnya. Perlahan-lahan, Nasha. Aku tahu kau mesti dapat mengawal gerakan kau nanti. Gerakan kau dah semakin baik berbanding dengan pagi tadi. Okey, Lely. Zul, Wan. Ha, kau datang. Tengok
ni? Aku selamat Tarian Sumazau. Ha? Tarian Sumazau? Tarian apa tu? Tarian Sumazau ialah sejenis tarian tradisional ritual kaum Kadazan. Biasanya, ia ditarikan masa hari keramaian atau masa majlis kesyukuran. Aku rasa tarian Sumazau ni ialah rentak gerakan aku sendiri. Jadi, korang macam mana? Dah dapat cari rentak korang? Belum lagi lah. Ni yang mengusirkan kita sejak 2-3 hari ni. Kan Eli kata nak tengok rentak kita minggu depan. Wanda, aku masih tengah cari lagi. Main bola sepak. Aku boleh lah. Ni nak suruh aku menari. Aku agak lebat sikit. korang boleh pergi tanya Kumar. Mungkin dia ada idea dapat bantu korang. Haa, juga. Apa? Korang nak belajar menari? Ini bukan kehendak kami. Ini Nelly punya idea lah. Gerakan tarian bergabung dengan gerakan bola sepak. Tu memang agak menarik juga. Jadi, kau ada idea? Wanda, aku dah kekenangan dia ni. Kita tak tahu tentang apa yang sesuai untuk kita. Biar aku fikir dulu ya. Aku dah tahu. Korang tunggu dulu ya. Nah, aku pinjamkan korang dulu. Apa? Filem-filem Bollywood? Boleh ke ni? Mestilah boleh. Kan dalam semua filem Bollywood ada pelbagai rentak tarian dan juga muzik-muzik yang berbeza. Korang akan dapat cari rentak unik korang dalam DVD-DVD tu. Ya juga eh. Filem-filem Bollywood memang ada banyak bab-bab menari ni. Baiklah, kita pinjam DVD-DVD dulu. Lain kali kita akan pulangkan pada kau. Kan hari ini ialah hari korang tunjuk rentak tarian korang kat aku. Kenapa Santo tak hadir? Mungkin dia lupa agaknya. Tak apalah. Kita mulakan dulu. Kalau Santo tak datang lagi nanti, kita pergi cari dia. Baik. Ah, aku tak nak berlatih lagi. Kenapa Nelly nak pergi tegur dan rentak tarian? Aku benci menari. Kita tak nak berkawan dengan kau lagi lah. Jari yang lama-lama kau tu memang macam perempuan. Tarian memang bodoh. Aku tak nak menari lagi. Aku tak diketahukan lagi. Kan ini ikan kelihatan eksotika. Dah lama aku tak tengok ikan jenis ni. Mereka memang gemar menyembunyikan diri dalam lumpur. Baiklah, biar aku tangkap seekor main-main dulu. Cincinnya rasa sungai ni. Jap, perlu tangkap ikan lumpur. Macam mana aku tangkap ikan ni? Ni tak boleh jadi ni. Ni dah lincin. Budak, kau takkan dapat tangkap ikan tu sampai bila-bila pun kalau kau tangkap macam ni. Kalau macam tu, pasti ada cara yang lebih baik untuk tangkap ikan ni. Mestilah. Okey, biar aku bagi tahu kau satu cara yang baik untuk tangkap ikan yang biasanya berada di kawasan berlumpur. Kau mesti biasakan kaki kau tu dalam lumpur. Rasakan kelembutan dan kelicinannya. Jangan fikir lumpur tu kotor. Benamkan kaki kau ke dalam dan sesuaikan kaki kau dengan lumpur tu. Kau tengok semua ikan keli itu. Mereka guna cara yang sama untuk membenamkan diri mereka ke dalam lumpur tu juga. Kalau kau dapat berdiri dengan kukuh di atas lumpur tu, jadi senanglah kau tangkap ikan-ikan tu. Faham? Ya ke? Baiklah, saya akan cuba lagi. Okey, saya benam kaki saya ke dalam lumpur tu dulu. Saya dapat merasa kelembutannya. Baik, saya akan cuba jalan sekarang. Saya dapat berjalan dengan baik. Tak rasa licin langsung. Ya! Saya berjaya! Bagus! Tak boleh.
boleh, tak boleh. Pergerakan kau terlalu perlahan. Pemain lawan akan dapat merampas bola dari kau dalam sekelip mata je. Tapi aku suka tarian ni lah. Jadi, tinggal korang berdua je. Siapa yang nak tunjukkan tarian dulu? Kita berdua akan buat bersama-sama. Ya, kita akan tunjukkan semangat pemasukan kita. Dah sedia? Yap, mari kita mulakan. Terima kasih. Apa yang korang berdua buat tu? Aku suruh korang cari rentak gerakan sendiri. Bukan suruh berlakon dalam filem Bollywood. Ni memang memalukan betul. Aku ingat pasukan korang hebat betul. Tapi rupa-rupanya korang hanya sekumpulan budak-budak yang suka menari seperti perempuan. Cakap tu biarlah dahatnya. Kita hanya sedang berlatih teknik baru kita je lah. Berlatih? Latihan korang tu memang bodoh. Tak berfaedah langsung. Dah, cukup tu. Apa sebab korang datang ke sini? Kalau tak ada apa-apa hal, tolong pergi. Jangan ganggu kita berlatih. Ya. Jadi, kau mesti Iwan, Kapten Pasukan Bola Kampung FC kan? Apa yang korang nak? Aku Eli Roslan, Kapten Pasukan Jelapang FC. Pasukan Jelapang FC? Aku dengar yang pasukan korang dah menang pertandingan bola sepak pantai. Jadi, kita orang nak cabar korang. Kenapa kita nak pertandingan korang? Aku nak buktikan yang korang menang pertandingan tu semata-mata kerana nasib baik je. Kalau pasukan aku setelah pertandingan tu, tentu kita orang akan jadi juara. Bukan korang. Kau pandang rendah pada kupayaan pasukan aku, ya? Kalau kau nak buktikan yang pasukan kau memang bagus, datanglah ke gelanggang pasukan aku besok. Kita akan tahu pasukan yang mana yang betul-betul kuat. Gelanggang aku berada di kawasan sawah padi, hujung kampung ni je. Tapi, kalau korang takut kalah, tak payahlah datang. Kita faham yang korang tu memang tak bagus. Kawan, sorry. Aku lambat tadi. Mana kau dah pergi? Tadi ada orang datang cabar pasukan kita. Siapa yang cabar pasukan kita? Pasukan Jelapang FC. Pasukan Jelapang FC? Tunggu kejap. Biar aku tengok. Aku rasa aku pernah selidik tentang pasukan mereka dulu. Ha, dah dapat. Pasukan Jelapang FC. Apa yang kau tahu tentang pasukan tu? Tak banyak. Mereka biasanya bermain di kawasan sawah padi dan peraturan gelanggang mereka ialah merembat bola ke arah orang-orang. Setiap rembatan yang terkena orang-orang akan dikira satu gol. Ah, bukan itu sangat. Kampung kelapa kita boleh rembat dengan tepat. Ni orang-orang lagi besar sasarannya. Mesti tak ada hal punya. Iyalah, kita sahut je jabaran mereka. Kalau macam tu, kita semua berkumpul di kawasan sawah padi hujung kampung pagi besok. Ya! Yeah! Nyaman betul ni. Memang syok tidur semasa hujan. Alamak, dah lewat dah sekarang. Aduh, sakitnya. Aku dah lambat dah. Puan, tunggu aku. Sabuk, apa sahaja tergesa-gesa ni? Kan kita dah cakap tu kat hujung kampung. Kalau kita pergi bersama-sama, baru dah nampak semangat pasukan sikit. Aku tahu Sabuk segan nak pergi seorang diri. Mana ada? Kau jangan turun bukan. Kumar pun ada. Saja nak pergi tengok-tengok. Korang ada kat sini. Aku yang korang dah sampai. Tak. Seperti yang Sabuk kata, kita kena pergi bersama-sama. Barulah nampak semangat berpasukan. Cukuplah tu. Janganlah asyik peli aku je. Pasal habis tempat ni. Macam mana kita nak main bola kat sini? Ini memang petanda tak baik. Nampaknya pasukan lawan mempunyai peluang yang lebih baik untuk menang sekarang. Jadi, korang berani datang, ya? Aku ingat korang tak berani. Santok? Roslan! Santok, kau kenal dia? Mestilah
dah aku kenal. Dia kawan aku masa kat tadi kan dulu. Patutlah korang semua berlatih melari semalam. Rupa-rupanya, Santok yang berpengaruhi korang semua. Santok apa yang dia merepek ni? Panjang ceritanya. Korang jangan dengar apa yang dia cakap tu. Perlawanan akan bermula sekejap lagi. Korang bersedialah dulu. Kita akan main 5-5. Nampaknya pasukan aku akan memenangi perlawanan ni dengan mudah je. Kawan-kawan, kita mesti memenangi perlawanan ni. Tak kira macam mana pun. Kita tak boleh biarkan mereka terus berlagak macam tu je. Ya, kita akan buat yang terbaik. Ya! Pakar tahu yang buat apa? Takut malu ke kalau kalah nanti? Ni adalah tradisi pasukan aku. Kau jangan cuba guna tradisi pasukan aku untuk bergurau. Berapa gol dikira menang? 10 gol. Pasukan mana yang berjaya jaringkan 10 gol dulu, dikira menang. Okey. Lumpur? Kita dah biasa main dalam lumpur. Ini bukan masalah bagi kita. Alamak, tak dapat gerak langsung. Kaki aku tu benar ke dalam. Daripada kau bermain bola sepak, lebih baik kau balik berlatih tarian nama-nama. Lagi baik. Kalau berterusan macam ni, pasukan kita akan kalah teruk. Kita mesti fikir cara untuk membantu mereka macam mana nak berjalan di atas lumpur tu. Kalau kita campur faktor lumpur dan graviti tanah serta cecair di atas tanah dan dibahagikan lagi 1 per 1,000 milisaat. Apa maksud kau? Maknanya, iwan mereka tak boleh pijak di atas lumpur itu lebih daripada 1 per 1,000 milisaat. Kalau tak, kaki mereka akan tenggelam ke dalam. 1 per 1,000 milisaat? Tak ada jalan yang lain ke? Hai, kalau kita ialah ikan geli, mungkin kita akan dapat memenangi perlawanan ni. Ikan geli? Oh, kenapa dengan kau, Santok? Tak ada apa-apa. Mungkin aku ada satu jalan lagi. Biar aku cuba. Hai, teruk betul lumpur-lumpur ni. Aku takkan biarkan dia dapat bola ni. Apa? Yeay, dah berjaya. Santok, hebat betul rebatan kau tu. Tadi kau bawa bola macam ikan geli berenang dalam lumpur. Bagus, Santok. Hebat betul rembatan tu. Tak sangka mereka ada teknik rembatan yang begitu baik. Itu mesti nasib baik je. Dia tak mungkin dapat membuat rembatan yang begitu cantik. Mari kita sambungkan perlawanan ni dan tunjukkan kehebatan kita pada mereka. Ya! Kau Santok, kau jaringkan 10 gol seorang diri. Santok, tak dapat aku menafikan lagi. Teknik korang, terutama kau, memang hebat. Rebatan kau tu bukan je cantik, tapi berkuasa juga. Kita terpaksa aku pada kehebatan pasukan kau. Terima kasih, Roslan. Terima kasih. Santok, aku juga ingin meminta maaf pada kau kerana mengejek kau tadi. Juga semasa kau kat sekolah tadika dulu. Aku harap kau dapat maafkan aku.
tak ada hal lah, Roslan. Yang dah berlalu tu berlalulah. Kan kita kawan. Yelah, mungkin kita boleh bermain bola sepak bersama lagi di masa yang akan datang, kan? Ya, tentulah. Baiklah, jumpa lagi. Rebaitan dengan kelik eksotika kau tu memang cun. Respect betul lah kat kau. Kau memang handal lah, Santok. Terima kasih. Yelah, aku juga tak pernah tengok kau berlatih gerakan-gerakan seperti tadi tu. Oh, sebenarnya aku baru je belajar semalam masa aku tengah tangkap ikan kelik eksotika kat sungai. Apa? Semua pemain memang mempunyai rentak gerakan mereka yang tersendiri dan cuma mungkin cara mereka mencungkil rentak gerakan tu agak berbeza. Hey, kita semua boleh pergi tangkap ikan keli kat sungai yang Santok kata tu petang nanti. Mana tahu kita boleh cari rentak kita kat situ. Ah, kau jangan tipulah. Aku tahu kau hanya berminat nak pergi tangkap ikan je. Tu, janganlah pecah tembelang aku kat depan semua orang. Malu.